Dalam usaha mencari pendekatan baru untuk mempelbagaikan lagi isi kandungannya, Bernama TV akan menampilkan program baru dalam usaha memberikan maklumat terbaik dan menarik bagi tatapan penonton. Kali ini dengan kerjasama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, sebuah lagi rancangan Gerakan Kuasa Pengguna. Bernama TV akan membawakan info bermanfaat khususnya dalam memperjuangkan hak-hak pengguna. Gerakan Kuasa Pengguna yang diterbitkan sebanyak 13 episod ini akan bersiaran secara langsung selama 1 jam setiap Khamis pada 10 malam. Menariknya, program berkonsepkan bual bicara ini ialah paparan yang ditampilkan cukup berbeza dengan rancangan seumpamanya yang pernah diterbitkan oleh saluran TV lain. Menurut Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan, pendekatan Gerakan Kuasa Pengguna adalah lebih kepada pendedahan masalah pengguna melibatkan penipuan dan kelemahan agensi-agensi tertentu dalam menjalankan tanggungjawab mereka kepada masyarakat. Beliau berkata Gerakan Kuasa Pengguna akan menampilkan 4 segmen iaitu cabaran pengguna, toki tegur jangan marah, sembang pengguna dan tips pengguna. Yang kita hadapi hari ini, pengguna hari ini seperti dirantai dan mempunyai begitu banyak masalah, ya. Jadi macam mana kita hendak keluar daripada rantaian ini? Macam mana kita hendak atasi masalah bank ke Along ke Goris dan Menang ke segala benda, ya? Beliau berkata demikian ketika sidang media di Wisma Bernama pada Selasa. Pemilihan tetamu yang bakal ditampilkan juga merangkumi ikon-ikon negara yang boleh dijadikan sumber inspirasi kepada penonton. Kita harus pergi ke arah berterima kasih atau berterima kasih kerana menegur. Pasal di Malaysia ini banyak sangat masalah yang perlu ditegur. Dan saya harap jabatan ke kementerian ke, kalau kita tegur secara ikhlas, jangan marahlah. Pasal kita nak tegur. Kalau kita tak sayang, kita tak tegur. Ini kerana kita sayang, kita tegur. Datuk Nazim berkata ia bertujuan membuktikan kepada masyarakat bahawa ada insan di luar sana yang mampu berjaya meskipun pelbagai dugaan dan cabaran hebat yang perlu mereka tempuhi. Beliau mensasarkan 1.5 juta penonton untuk setiap siarannya. Selain PPIM, program bersiri Gerakan Kuasa Pengguna ini turut mendapat usahasama Misi Pemasaran dan Pelaburan Pertanian AMIM dan Yayasan Patriot Negara Malaysia YPNM. Rancangan tersebut akan dikendalikan oleh Datuk Nazim sendiri dan Datuk Dahlan Makmur. Bebaskan daripada rantaian dan belenggu penipuan bersama Tok Ki. Ikuti Gerakan Kuasa Pengguna setiap Khamis pukul 10 malam hanya di Bernama TV, saluran Astro 502.